Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku lanjutin main game cacing Worms Zone di update terbarunya, yaitu spesial Halloween. Dan di sini aku lagi mengumpulkan labu-labu untuk nanti aku bisa membeli cacing terbaru secara gratis ya. Kenapa aku bilangnya gratis? Karena di sini kita tidak perlu mengeluarkan uang, hanya dengan mengumpulkan labu seperti, ada cacing besar lihat nih. Jadi di sini hanya kita mengumpulkan labu nih ya, yang seperti ini labunya kita kumpulin yang banyak, nanti kita bisa tukar labu ini dengan hadiah cacing terbaru ya kan? Makanya aku bilangnya gratis. Jadi tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Ya. Pokoknya aku bakal buktikan kalian semuanya, hari ini aku bakalan beli cacing secara gratis di Worms Zone hanya dengan menggunakan si labu-labu yang udah kita kumpulin ini ya. Karena di sini bisa kalian lihat juga di kanan sebelah atas tuh yang paling pojok ya. Aku udah berhasil mengumpulkan 47.000 labu. Tinggal sedikit lagi ke 50.000 labu ya. Tinggal 2.000-an lagi lah yang aku harus kumpulkan labunya. Hari ini aku bakal beli cacing terbaru spesial Halloween, ya kan? Oke, jadi di sini sambil aku ngumpulin labunya, sambil ngejebak cacing besar juga nih ya. Karena sayang kalau misalkan gak dijebak nih, besar juga ini ya kan cacingnya. Lihat nih, cacing spesial Halloween ini adalah cacing dead hit ya kan namanya tuh. Giginya ompong lucu. Kita jebak nih, siap masuk. Ah, mantap ya kan, rasanya tuh puas kalau aku udah ngejebak si cacing besar ya. Kalau gak dijebak rasanya greget gitu ya kan. Makanya sambil ngumpulin labu, sambil kita ngejebak cacing besar juga biar gak bosen ya. Tinggal sedikit lagi nih, hari ini aku bakalan berhasil mendapatkan cacing terbaru spesial Halloween ya. Ayo semangat kumpulin labu yang banyak biar nanti kita bisa membeli cacing terbarunya ya. Makanya jangan lupa tonton sampai habis videonya ya, biar nanti aku bakal review juga, bakal aku pakai cacing terbarunya untuk main hari ini. Oke, kita kumpulin lagi nih labunya biar cepat terkumpul. Masih banyak yang harus kita kumpulin ya. Ada cacing besar alpukat lihat nih. Waduh, mantap sekali dia nabrak ke aku ya. Dan di sini aku udah berhasil mengumpulkan 48.000, tinggal 1.000-an lagi ya. Oke, udah mau OTW 49.000, kita harus kumpulkan lagi si koin-koin ini ya, koin labu. Koin tapi dia bentuknya tuh labu ya kan. Kita harus kumpulin yang banyak ya. Tuh kan udah 49.000 labu, tinggal sedikit lagi ya. Tinggal 900-an lagi lebih lah. 1.000 kurang ya. Ayo kita kumpulkan lagi yang banyak agar bisa membeli cacing terbaru spesial Halloween tahun ini ya. Nah, oke semuanya. Di sini aku sangat senang sekali. Alhamdulillah aku udah berhasil mengumpulkan 50.000 labu bahkan lebih. Kita ambil yang gratisannya juga nih ya labunya. Tanpa main juga kita bisa mendapatkan labu ya dengan cara nonton video atau ambil yang gratisannya juga. Kita bisa nonton video juga nih. Nah, setelah berhasil nonton video, di sini kita mendapatkan 700 koin labu ya. Jadi tanpa main juga kita bisa mendapatkan koin labu ini dengan cara nonton video atau ambil yang gratisannya. Sekarang mari langsung saja kita beli cacing terbarunya, yaitu cacing Goni namanya ya. Harganya 50.000 labu. Nah, kalau yang ini harganya 130.000 nih ya labunya yang harus kita kumpulkan lumayan banyak. Kalau yang satunya lagi ini nggak bisa dibeli pakai koin, harus pakai uang ini mah mahal. Jadi langsung saja sekarang mari kita beli ini dia cacing pertama yang bakal hari ini aku beli di spesial Halloween tahun ini. Namanya adalah cacing Go. Ini kayak cacing slime gitu enggak sih? Serem ya, matanya satu lihat nih. Ya enggak sih kayak slime gitu warnanya ya kan? Ini harganya 50.000 labu ya. Dan tadi aku udah berhasil mengumpulkan 51.000 labu. Nanti kita bisa tukar labu yang sudah kita kumpulkan dengan cacing terbaru ini. Makanya tadi aku bilang di awal aku bakalan beli cacing terbaru secara gratis karena tanpa mengeluarkan uang sama sekali ya. Hanya dengan menggunakan labu kita bisa mendapatkan cacing terbarunya. Lihat nih, ini adalah namanya cacing Go ya. Aku udah berhasil menukar dia nih dengan koin atau labu yang sudah aku kumpulkan tadi ya kan. Harganya 50.000 labu. Lumayan nih ya kan. Wow, lucu sekali ini warnanya ya. Kayak slime gitu ya gak sih? Nah, kalau yang ini yang satunya lagi, ini kan cacing Gon ya. Nah, kalau ini harganya 130.000 labu. Ini mah lebih mahal. Lebih harus banyak juga ya kita ngumpulin labunya. Sekarang kita langsung saja nih gunakan atau kita review ya si cacing Go yang aku udah berhasil tadi dapatkan. Aku bakal menguji kecepatan dia, kira-kira dia bisa menjadi peringkat 1 hanya dalam waktu berapa menit atau berapa detik gitu ya. Dan kira-kira dalam waktu 7 menit dia dapat skornya berapa. Kita langsung saja mulai mainkan ya. Oke, ini dia cacing yang baru saja aku baru beli. Cacing Go nih ya, spesial Valentine lagi. Jadi ingat ke Valentine ya, masih lama lah. Ini adalah cacing spesial Halloween tahun ini ya. Cacing gue namanya, lihat nih, serem sekali ya. Kayak slime gitu gak sih, menurut kalian lucu ya kan? Memang slime deh kayaknya ini ya, cacing gue ini. Jadi gak terlalu menyeramkan banget ya kan? Masih ada lucu-lucunya gitu ya. Oke, di sini aku bakal fokus makan yang banyak. Nanti kita lihat kira-kira si cacing Go ini bisa jadi peringkat 1 dalam waktu berapa menit atau berapa detik ya. Makanya aku bakal fokus aja makan di sini ya. Sampai cacing aku besar si cacing Go-nya nih. Aduh. Kita jebak nih. Yep. Berhasil, makan aja nih ya pelan-pelan biar tidak menguras energi, biar tidak berkurang skornya juga. Iya, berhasil ketabrak dong, langsung kita makan. Tuh kan udah langsung jadi peringkat 1 hanya dalam waktu berapa detik ya, 40 detikan lebih lah ya. Nggak tahu tadi nggak ngeliat ya, nggak ngeliat fokus banget gitu ya, tapi udah langsung jadi peringkat 1 tadi pas aku mengejebak si cacing yang tadi tuh yang cantik ya, cacing apa tuh tadi ya, cacing snowflake kalau nggak salah ya, cacing spesial tahun baru Natal ya.
Oke, di sini cacing aku udah jadi peringkat 1 dan udah besar juga, lihat nih. Cacing gue yang baru saja aku beli secara gratis. Mantap sekali, banyak cacing nabrak ini ya. Kita makan banyak nih. Biar nanti si cacing gue ini bisa mendapatkan skor banyak. Kira-kira dia dapat berapa nih skornya dalam waktu 7 menit ya. Aku bakal pakai dia main di waktu 7 menit aja. Nanti kalau udah selesai ya udah aja. Masa mau main terus ya kan? Hari ini pokoknya aku bakal review aja dia, bakal pakai dia ya untuk main hari ini. Gimana? Menurut kalian bagus nggak cacing gue yang baru saja aku beli? Bagus nggak? Bagus lah ya. Komen di bawah ya. Siapa di antara kalian juga yang udah dapat cacing gue yang sama kayak punya aku nih? Ini beneran gratis ya kan? Aku nggak bohong ya. Ini mah gratis tanpa mengeluarkan uang sama sekali, benar-benar 0 rupiah ya. Jadi hanya dengan mengumpulkan labu atau koin labu yang banyak, kita bisa menukarnya dengan cacing terbaru ya. Nanti cacing yang kedua harganya itu 130.000 labu, itu mah lebih mahal lagi. Ini mah cuma 50.000 labu ya kan. Nanti kita kumpulkan lagi koin yang banyak ya agar bisa dapat cacing yang kedua di spesial Halloween ini. Kalau yang satunya lagi itu harus dibeli pakai uang ya. Cacing yang kemarin aku jebak tuh, yang pertama kalinya ya. Kalau cacing gua aku belum pernah ngejebak yang besarnya ya. Kalau kemarin aku berhasil ngejebak cacing malaikat maut ya, cacing apa tuh? Aduh, cacing apa ya namanya ya? Grim Reaper ya kan? Grim Reaper, iya Grim Reaper namanya. Lucu-lucu memang ya. Menyeramkan tapi masih ada lucunya ya kan? Memang cacing di Wormstone ini unik-unik ya. Jadi setiap bulannya Wormstone selalu ada updatean terbarunya. Makanya tidak bosan aku mainin Wormstone dari dulu. Bahkan si cacing aku tuh tambah banyak ya kan? Tambah banyak koleksi cacing aku. Walaupun dari dulu aku udah berapa tahun ya main Wormstone. Dari berapa tahun berapa ya aku main Wormstone ya? Kayaknya udah lama sekali ya. Berapa tahun ya? 3 tahun apa 4 tahun ya? 3 tahun apa 4 tahun ya? 4 tahun apa kayaknya ya? Lihat nih. Dari dulu banget ya pokoknya ya aku main Wormstone ya. Udah gak bosan-bosan dari dulu. Bahkan sekarang koleksi cacing punya aku tambah banyak ya kan. Karena seru-seru. Setiap bulannya Wormstone selalu ada updatean terbarunya. Makanya aku selalu dapat cacing gratis ya kan. Hanya dengan menyelesaikan tugas atau tantangan ya dari Wormstone-nya, kita bisa dapat cacing gratis di updatean Wormstone setiap bulannya. Kecuali kalau misalkan ada yang susah ya. Aku juga gak dapat cacing yang susah. Yang apa tuh, yang tricky block sama yang fotografi ya kan. Susah itu. Oke, di sini skor aku udah di 1.900.000 nih. Kita fokus makan lagi. Udah 2 juta nih sekarang ya. Mantap nih dapat ramuan biru ya. Apalagi kalau misalkan dapat makanan banyak nih. Dapat ramuan biru, dapat makanan banyak, ini mah OTW cepet naikin skornya, lihat nih. Serem juga ini ya. Ada serem-seremnya juga walaupun lucu si cacing gue ini. Matanya satu, lihat nih. Terus mulutnya tuh memang kayak slime gitu ya kan. Ini kayak lendir-lendir slime ya. Emang slime itu lendir-lendir gitu ya kan. Aduh. Mantap dong. Cacing ini cacing mumi ya yang tadi aku pakai nih. Jadi aku menggunakan dia. Skornya udah 3.700.000, secepat itu dong. Waktunya tinggal 3 menit lagi nih ya, masih ada waktu. Oke. Jadi fokus aja, ambilin makan yang banyak ya. Tapi jangan sampai nabrak. Nabrak mah udah deh, wassalam. Jangan ulang lagi ya kalau nabrak mah ya, malah tambah lama. Karena di sini tantangannya hanya main dalam waktu 7 menit aja. Makanya jangan sampai nabrak. Tugas selesai. Tugas apa tadi ya? Oh, bertahan hidup ya kalau nggak salah tadi ya. Oke, jadi kalau misalkan kita membuka peti ya, peti hadiah, pasti selalu ada tugas yang harus kita selesaikan makanya ya kan. Tadi aku udah berhasil menyelesaikan tugasnya. Oke, skornya udah di 3.900.000, OTW 4 juta. Tuh kan udah 4 juta sekarang. Mantap nih, ramuan biru dapat, makanan juga dapat banyak, mantap sekali. Nanti kira-kira besok di tanggal 31 Oktober spesial Halloween-nya aku bikin video cacingnya seperti apa ya? Komen di bawah ya. Misalkan harus ngejebakin cacing besar atau misalkan main di spesial Halloween-nya. Komen di bawah. Oke, saranin ke aku ya. Oke, kita fokus lagi makan yang banyak. Karena di sini masih ada waktu 2 menitan lagi. Lumayan masih lama ya. Skornya udah 4.700.000. Udah mau OTW 5 juta ya. Ya, kayaknya agak kecil. Itu cacing tuh. Cacing terbarunya tuh. Cacing Grim Reaper. Cacing malaikat maut yang kemarin aku jebak. Iya, berhasil kejebak lagi sekarang nih. Dia kayak bawa-bawa golok apa-apa gitu ya. Ya kan? Karena dia kan cacing malaikat maut ya. Grim Reaper ceritanya ya kan. Ini mah cuma lucu-lucuan aja ceritanya ya. Oke, kita fokus makan lagi. Tadi aku udah berhasil ngejebak dia lagi ya. Lumayan tuh, lihat nih, dapat makanan banyak. Cacing Grim Reaper itu mah cacingnya mahal ya. Gak bisa dibeli pakai labu. Itu mah harus dibelinya pakai uang. Gak bisa pakai koin labu ya. Aku gak mau beli dia soalnya lumayan mahal. Sayang uangnya kan. Lebih baik dari dulu juga aku selalu ngambilin yang gratisannya aja. Gak apa-apa mau dibilang pelit juga. Sayang soalnya kalau misalkan harus mengeluarkan uang untuk beli cacing ya kan. Lebih baik ambil yang gratisannya aja nih. Menantang juga buat kita ya. Sayang soalnya uangnya kalau misalkan harus beli. Udah 5 juta sekarang skornya. Waktunya masih ada 1 menitan lebih ya. Oke, fokus lagi makan yang banyak nih. Kita lingkarin cacingnya di sini. Tapi di atas makanan banyak. Udah deh, kita ambil aja makanan yang ada ya. Tuh, apalagi dapat ramuan biru tuh, lihat. Aduh, daripada ngurung cacing gak tahu matinya kapan ya kan. Lebih baik ambil aja yang ada nih makanannya. Nah, sekarang dia udah mati nih. Kita ambil deh, kita fokus makan lagi. Waktunya tersisa 1 menitan lagi. Iya, ayo terus makan.
udah 5 juta nih ya, udah mau TW 6 juta. Kira-kira udah dapat berapa ya skornya? Pada mati nih cacing besarnya. Mantap sekali nih ya, di detik-detik terakhir untung aja dapat makanan. Tapi direbut sama cacing kecil. Aduh, memang kayak gitu ya. Tapi harus tetap hati-hati ya, jangan sampai nabrak cacing aku. Karena sedikit lagi waktunya udah mau habis, udah mau tersisa. Udah gak bakal tersisa maksudnya. Udah tersisa tinggal 30 detik lagi. Aduh. Nah, akhirnya mati si cacingnya, kita sedot nih. Mantap nih dapat penyedot ya. Oke, slow aja karena udah mau habis waktunya. Udah gitu di sini skornya tinggal udah 6 juta. Udah 6 juta, alhamdulillah ya. Tapi enggak terlalu banyak ya. Misalnya aku dalam waktu 7 menit itu dapat 7 juta gitu ya kan. 8 juta apalagi waktu itu pernah sampai 9 juta berapa ratus gitu ya. Tinggal sedikit lagi ke 10 juta. Tapi di sini baru dapat 6 jutaan nih lebih ya. Apalah mungkin tadi dia enggak banyak makan kayaknya ya. Enggak dapat makanan banyak dan ramuan yang biru ya. Emang tergantung kalau misalkan kita mainnya ya tidak di nah udah habis ya waktunya ya, tidak ditentukan dengan cacingnya ya, tapi tergantung kita makannya banyak atau tidak. Dan di sini aku dapat skor 6.300.000, nggak apa-apa ya. Oke semuanya, thanks for watching buat yang sudah nonton video aku hari ini. Nanti kita beli lagi cacing terbarunya ya. Dan di sini aku udah berhasil mengumpulkan 2.600 labu. Nanti kita beli cacing yang kedua nih ya. Dan tadi aku udah berhasil membeli cacing go. Thanks for watching buat yang sudah nonton. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, di like videonya, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya aku, Aini. Love you guys, sayang kalian semuanya. Assalamualaikum, sehat-sehat selalu. Nah yang ini mah beli nih ya, pakai uang ini mah. Aku gak mau beli dia, sayang uangnya ya kan. Oke udah aja, bye-bye. Assalamualaikum.